Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo menggelar rapat penetapan daftar pemilih tetap. Hal ini untuk memastikan tidak adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap di Kabupaten Karo pada pemilu serentak tahun depan. Pada rapat ini, setiap petugas PPS dan PPK memberikan paparan hasil verifikasi langsung ke lapangan untuk menghindari adanya pemilih ganda. Dari 17 kecamatan, petugas menemukan pemilih ganda sebanyak 2.245 pemilih ganda. Dengan adanya perbaikan DPT ini, KPU Karo mengurangi 4 TPS. 3 TPS berada di wilayah Brastagi dan 1 TPS di Kecamatan Kabanjahe. Jumlah kegandaan yang dicermati oleh PPS dan PPK itu sejumlah 2.245. Akibat kegandaan tersebut ada 3 TPS yang berubah di 4 TPS, 3 TPS di Kecamatan Brastagi, 1 TPS di Kecamatan Kabanjahe, sehingga dari DPT yang telah ditetapkan 2.270.704 menjadi 2.668.332. Itulah DPT hasil perbaikan untuk Kabupaten Karo, yaitu 2.600.332. Demikian. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 268.332 data pemilih tetap untuk wilayah Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.